Hello subscriber sekalian, ketemu lagi bersama TK tentang kehidupan, di mana pada kesempatan kali ini TK tentang kehidupan akan memberikan tutorial bagaimana caranya bongkar back cover, back door, tutup belakang HP Oppo A9 2020. Silahkan simak video ini sampai selesai. TK akan menjelaskan caranya bongkar back cover, back door, tutup belakang HP Oppo A9 2020. Saatnya membongkar casing HP. Head hairkan pada casing HP agar lem yang merekat di HP mudah dibuka. Kalau kalian tidak punya head hair, kalian bisa pinjam sama teman kalian. Khairunas anfa'uhum linas, yakni sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Head hairkan secukupnya saja sampai lem perekat di dalamnya bisa dibuka. Bongkar back cover tutup belakang menggunakan alat tool pembuka casing. Lakukan dengan perlahan-lahan dan hati-hati agar tidak kena kabel fleksibel fingerprint. Hati-hati saat membongkar casingnya karena di situ terdapat kabel fleksibel fingerprint. Saatnya membuka baut pengikat kabel fleksibel fingerprint. Lakukan dengan hati-hati, fokus dan tetap tenang. Congkel pengikatnya dengan hati-hati. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Katakan pada dirimu setiap pagi, satu, hari ini adalah hariku. Dua, Allah selalu bersamaku. Tiga, aku yakin bisa melakukannya. Empat, bismillah. Tusuk lubang SIM tray holder dengan alat tool yang ujungnya lancip. Lepaskan SIM tray holder SIM kartu tray slot. Lepas semua baut-baut yang berada di backdoor tutup belakang. Lakukan dengan hati-hati. HP masih dalam kondisi disegel. Harap jangan diganggu sedang dalam keadaan fokus tingkat dewa. Hanya boleh menyediakan kopi dan sin kujang mas. Biar tambah fokusnya.
Sangat beruntunglah yang memelihara kuku sangat berguna untuk membuka backdoor belakang HP. Buka backdoor belakang casing dari pinggir-pinggirannya dengan kuku, dan jika Anda tidak memelihara kuku, Anda juga bisa menggunakan alat tool pembuka casing. Alhamdulillah berhasil juga membukanya. Selamat mencoba buat kalian yang mau mencoba bongkar HP dengan tipe yang sama. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel TK tentang kehidupan.